Siapa ada konten-konten edukasi baca teks, kau kirim samanya linknya di WhatsAppku, ada WhatsAppku di profil. Kau screenshot dia biar kulibat dia langsung. Biar ku bikin jaringan konten, biar naik. Sini kau. Aku yang belum dapatnya. Karena dulu-dulunya aku benci aku nengok konten-konten edukasi yang baca teks. Ku bikin langsung titik tiga di situ. Postingan ini jangan lagi lewat di berandaku. Jadi sekarang orang itu nggak lewat lagi, nggak ada lagi. Karena nggak kuizinkan lagi lewat. Ku tantang kalian ya. Kau kirim dulu sama aku edukasi-edukasi baca teks. Si jambang-jambang itu udah lupa aku karena udah nggak kuizinkan lagi dong di berandaku. Kau kirim ya biar ada bahan konten. Biar ku ribet dia langsung di situ. Biar selesai. Biar mundur dari dunia perkontenan ini. Iya, kau kirimi semua sama aku. Kau kirimi semua link-linknya itu. Nggak usah pulang linknya, kau kirim. Kau screenshotkan foto profilnya. Selesai. Kubahas tuntas satu persatu itu. Biar habis dia. Biar kuribakan itu. Biar ku install utuh-utuhnya itu. Ku ganti sama utuh-utuh Nibiang. Somal. Toko-tokoi kalian itu. Kalian di toko-tokoi lah sebenarnya. Jujur ya weh. Kalian itu konten-konten kreator pemula itu. Sebenarnya banyak kalian dibohong-bohongi sama konten-konten kreator yang mengaku suhu. Jujur. Kalian di toko-tokoi kalian. Cara yang dia lakukan. Semua sebenarnya orang bisa melakukannya. Ya. Ku praktekkan sama kau satu persatu ya. Gini caranya. Konten-konten kreator yang mengaku suhu-suhu itu, yang mengaku suhu, yang followersnya baru belasan ribu, followersnya belum ada 10 ribu, bikin edukasi, yang ngomong ba, bu, pa, da, bun, tu, tadi huting. Searching jadi Google. Udah, caranya orang itu bikin konten edukasi. Inilah ibaratnya kertas kan, ditulis ya. Inilah handphonenya itu kan, di dinding, tempelkannya, pakai lakban. Karena dia enggak punya attitude, dia enggak punya karakter, dibacanya per kalimat, pause. Gini ya bunda-bunda, bapak ibu, pause. Pause artinya pause ya, pause. Jangan kau tanya apa arti pause, pause. Pause. Gini ya panda-panda, pause. Gini ya bunda-bunda, pause. Ambil capcut, dikumpul-kumpulkanlah yang 15 detik ini, sampailah 3 menit. Di uploadnya, kalian berkomentar, kasih otot itu. Oh iya kak, oh iya bang, oh iya lek bunda, oh iya panda, gimana gini-gini. Padahal dia pun searchingnya di Google tulisnya. Kayak gitulah kalian, ah, udahlah. Hah? Anak Medan, buat edukasi, gak pernah ngomong macet. Aku buat edukasi biar kau tahu ya. Ya, mana buku jadwal apaku, jadwal untuk bikin videoku. Ku buktikan sama kau lapet. Nih. Satu judul hari ini, contohnya membahas ikan lele. Satu kalimatnya ya, membahas ini adik JJ. Membahas adik JJ. Masuk aku ke ruangan labku di belakang ini, ruangan lab ini, belakang ini. Cuman satu judul tadi bisa dikembangkan sampai 3-5 menit tanpa tulis, baca, ngomong, rekam tanpa baca teks, tanpa nyedot-nyedot a, tanpa ada penggabungan, gak ada kata pause, gak ada. Aku masuk ke editing, cuman tambah suara, pencerahan efek, udah. Dimana ada video kemacam-macam ngomong, dimana, buktikan sama aku. Itulah edukasi. Kalau mereka mampu membaca searching dari Google, kenapa kau nggak mampu? Kau lakukanlah. Siapa sih itu edukasi-edukasi kayak gitu? Kau kirim sama aku foto profilnya, kau kirim by WhatsAppku, ada WhatsAppku di profilku. Biar ku ribak dia langsung. Asuh pakal luar butuh bolon neng. Iya kan Nurul? Biar kita ribak dia kan? Iyalah itu, pasti itu. Ya si tumburi itu pun, si ototo itu. Berharap kok EPIP. Terus yang kemarin itu, yang aku buat promo share 24 jam gratis. Itu karena aku tengoknya statusnya Sherlina P itu.
salin link, kusarekan. Lalu kubuat lagi videoku dengan durasi 3 menit setengah. Siapa kalian bisa buatkan reaction? Tapi jangan lupa buat intronya ya, biar kau punya karya. Intro kan 15-30 detik. 15-30 detik kan cepatnya. 15 detiknya aku minta. Terus masuklah siapa itu? Yang tukang fitness yang ngejem-ngejem itu. Sototo itu. Ya, bolak-balik chat aku di WhatsApp enggak aku balas. Ya, bolak-balik, ya kan? Ngomong pun kayak cacingan. Ini ya, video live streaming sama lalat merah dengan saksikan video berikut ini. Amin itu kayak gitu ada. Kukirimlah ke berandaku kan, karena udah habis pusing aku kan, kukirim ke berandaku. Tapi di sini aku terganggu. Sibuk gimana ini. Nggak sampai 30 menit, ku hapus postinganku. Kau tahu. Itulah aku. Nggak lolos kau dalam kriteria aku. Langsung di sini terlintas. Nggak cocok. Padahal udah ku share. Nggak cocok. Ku hapus dari beranda, masuk ke kotak sampah, ku hapus bersih langsung. Hilang kau dari peredaran. Cacingan. Si pekema itu. Padahal kontennya aku suruh ke bapak kan, seputar gym. Dia mentutorialkan kesehatan. Tapi ngomongnya, inilah video live streaming, suhu-suhu. Tadi guling. Hadir kok kesini, tukang gym-gym itu. Casingnya. Kau, putut. Macam gak makan seminggu kau. Orang sama jadi sama awak Kristiani. Pasti dia gak puasa juga kan. Sedangkan orang puasa pun belum tentu kayak gitu. Smartnya dia. Berharap itu PIP. Bola balik ngechat aku. Sharekan lainnya bang. Alangi Temi. Udah ku share dia weh. Ku hapus. Udah kau udah. Iya jadi tajanet. Jadi tajanet mau ngonten tapi nggak ngerti apa-apa dia. Aji, woi, aku bongkar dulu cerita janet ya, cerita lucu. Tarik nafas. Jininta Janet WhatsApp aku, udah. Ajarilah aku video itu, aku bilang. Siapa ini? Jininta Janet. Oh, yang sering pansos sama aku live itu ya? Iya, hehehe. Langsung ku seka mampus dia kayak gini ku bilang, gak usah lah kau ngonten Jininta Janet. Udah 55 ke 60 muka kau ku tengok. Udah MN pose kau ku bilang gitu. Berapa kalender lagi lah kau ku bilang. Kau tinggal di Singapura, bolak-balik Batam Singapura. Bisnis kau aduai. Apa mau ku cari konten ini? Mati pusing kau ku bilang. Ya senggol sih Sterling itu.